Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi info harga mobil bekas Suzuki Carry dari tahun 1995 sampai tahun 1998. Berikut kami sudah merangkumkan info harga mobil termurah di setiap tahunnya. Semoga bermanfaat, selamat menyimak infonya. Yang pertama ada Suzuki Carry 1.5 varian Futura, manual transmisi berbahan bakar bensin tahun rakitan 1995. Mobil ini penjual menawarkan seharga 25 juta rupiah, harga yang ditawarkan masih bisa dinego. Dengan pajak tahunan berkisar antara Rp653.000, besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini 100.000 sampai 105.000, lokasi mobil berada di Muara Enim, Sumatera Selatan. Dengan keterangan mobil ini dijual mobil Carry, mesin terawat dan kering, kondisi interior dan eksterior seperti digambar, mobil pemakaian kondisi normal, mobil tangan pertama dari beli, minus pajak mati. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini silakan cek kondisi mobilnya, jika berminat silakan menghubungi penjualnya. Yang kedua ada Suzuki Carry 1.0 varian ST100, manual transmisi berbahan bakar bensin tahun rakitan 1996. Mobil ini dijual dengan harga 24 juta rupiah, harga yang ditawarkan masih bisa dinego. Dengan pajak tahunan berkisar antara Rp688.000, dengan odometer mobil ini 100.000 sampai 105.000. Lokasi mobil berada di Kota Cimahi, Jawa Barat. Dengan keterangan mobil ini AC bermasalah, starter mobil langsung hidup. Kondisi mobil sudah pernah dicat ulang. Silakan test drive. Jika berminat silakan menghubungi penjualnya. Yang ketiga ada Suzuki Carry 1.0 varian ekstra, manual transmisi berbahan bakar bensin tahun rakitan 1997. Mobil ini dibanderol dengan harga Rp24.900.000, harga yang ditawarkan masih bisa dinego. Dengan pajak tahunan berkisar antara Rp710.000, besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini 100.000 sampai 105.000. Lokasi mobil berada di Playen, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dengan keterangan mobil ini plat AB Bantul, pajak lancar, mesin starter oke, oli rutin, kondisi ban bagus, mobil pemakaian pribadi. Jika berminat silakan menghubungi penjualnya. Yang keempat ada Suzuki Carry 1.0 tipe ST100, manual transmisi berbahan bakar bensin tahun rakitan 1998. Mobil ini penjual menawarkan seharga Rp22.500.000, harga yang ditawarkan masih bisa dinego. Dengan pajak tahunan berkisar antara Rp745.000, besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini 100.000 sampai 105.000. Lokasi mobil berada di Gunung Putri, Kota Bogor, Jawa Barat. Dengan keterangan mobil ini tipe mobil ST100, warna mobil merah metalik sudah dicat ulang. Kondisi bodi masih kaleng muter, kursi 3 baris masih bagus, bersih dan kondisi sangat rapi. Kondisi mesin bagus, kering, tidak ada masalah.
kelengkapan surat-surat semuanya lengkap. Minus pajak tidur, negatif saja setelah lihat kondisi mobilnya. Silakan cek kondisi mobil sepuasnya sebelum nego. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silakan menghubungi penjualnya. Yang kelima ada Suzuki Carry 1.0 varian ekstra, manual transmisi berbahan bakar bensin tahun rakitan 1998. Mobil ini dijual dengan harga Rp26.500.000. Harga yang ditawarkan masih bisa dinego, dengan pajak tahunan berkisar antara Rp745.000. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini 100.000 sampai 105.000. Lokasi mobil berada di Kamal, Bangkalan, Madura. Dengan keterangan mobil ini dijual Carry Body Alexander. Kondisi mobil siap untuk luar kota. Surat-surat baru. Mobil pemakaian pribadi, bukan bekas angkot. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silakan menghubungi penjualnya. Yang keenam ada Suzuki Carry 1.0 tipe ekstra, manual transmisi berbahan bakar bensin tahun rakitan 1998. Mobil ini dibanderol dengan harga Rp27.000.000. Harga penawaran masih bisa dinego, dengan pajak tahunan berkisar antara Rp745.000. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini 175.000 sampai 180.000. Lokasi mobil berada di Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Dengan keterangan mobil ini kondisi mobil normal, minus pajak mati 1 tahun. Nego sampai jadi setelah lihat kondisi mobilnya. Dijual tanpa maklar atau perantara. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silakan menghubungi penjualnya.